guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with Tubox Baby. Sekarang kita udah OTW Tikum. Anjir, motor gua berisik banget. Gua pakai knalpot 10 cm dong untuk Sermon Cup ini. Udah rame kali ya ini. Gila rame. Anak-anak. Jujur rame banget guys, gue sampai bingung mau cari parkiran di mana. Enak mana 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 mana. Oke guys, jadi kita lagi menunggu mau jalan. Gua mau paling depan soalnya biar footage-nya bagus. Jadi gua keluar duluan biar gak dempet-dempetan sama rombongan yang lain. Oke guys, jadi ini itu apa? Sun War Gap. Ramenya. Hah? Baru lagi keluar motor tuh. Dari mana? Dari mana? Oh alah. Dari kuener kemarin. Dari kuener. Oh iya, jadi harus fokus dulu. Hari terakhir yang kita sasar itu, saya langsung tahu kan, cuma satu hari tidur. Iya. Oh. Iya, eh jalan. Jadi ini tuh Sun War Cup untuk memperi apa? Untuk buat dunia ini notice kalau tentang Free Palestine. Asik, asik. Jadi ini timing kudanya Lego guys. Nah. Jadi dia tuh kalau lagi santai bisa ganti timing yang lebih boros. Aduh lama, anjir gua keringatan. Motor NR guys dipakai Sun War Cup, anjir. Wow asli rame guys.
gua harus paling depan nih biar ambil shootnya. Bendera Palestine, Free Palestine baby. Lihat orang-orang di Palestine yang betul-betul dibom, dibunuh, tapi sekarang kayak kita ada gerakan, meskipun ini hanya sedikit, tapi insyaallah will be a big pray for all Palestinian people. Semoga gua enggak kehabisan bensin, guys.
Jadi ini rutenya kita mau ke Daves, guys. Jadi nanti dari Daves ya entar dari sana. Jadi nanti dari Daves ada lanjutan acara di sana. Ada acara ya, meet and greet sama Wahyu Kendacong. Dan ada perlombaan ML juga kalau nggak salah. Polisi guys, aja.
don't leave me alone.